masjid mau, musola mau, majlis mau, menjuntan sandal guru mau juga. Sandal ramai-ramai aja hilang. Menjuntan mau menjuntan. Hah? Ya, mau juga. Menyambati orang, mau juga. Menyiri orang, mau juga. Memburu-buru kanan orang, mau juga. Wala tahassasu, janganlah kalian tuh menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Sudah pada usah. Biar aja manusianya tergantung amalnya juga masing-masing. Hidup di nafsi-nafsi. Ya lah, baini wa baina lana a'maluna wa lakum a'malukum. Amalmu, amalmu, amalku, amalku, lolo, gue-gue. Bahasa Inggrisnya one by one. Kalau tidak tahu di Inggris, jangan menawarkan ulun ya. Tiga tahun di Inggris, ya, goreng di rumah Bill Clinton, Presiden Bahari itu. Bapak, ya bungang, ya bungang, ya percaya bungang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tata sama anbiya yang diberikan amanah untuk membacakan acara kita pada malam ini, yaitu sebelumnya kami ucapkan selamat datang para terutama yang dia ayahanda Al-Habib Mustafa bin Shalih Al-Haddar. Dan juga para hadirin yang lainnya untuk tidak dapat menemannya. Oh, alhamdulillah hadir ayahanda dan Abah Siddiq Bungurun, yaitu Al-Habib Ubaidillah bin Umar Al-Idrus dari Udang Lukah Rambut beserta penara beliau. Nah, juga yang Habib-Habib Ulun dapat kita dapat menyebut namanya kata mengurangi kehormatan Ulun dan Siddiq. Dan yang mulia para alim ulama, ulama yang mulia ayahnya Kiai Haji Muhammad Ridho. Nah, Abah Siddiq Ulun bisa pelak-pelak ukuran Ulun udah banyak ya saya Siddiq. Wahyu ukuran Ulun ya Siddiq Ulun. Nah, dan juga Kiai Haji Muhammad Sahbi maupun Kiai yang lainnya kita dapat menyebutkan nama-namanya. Terima kasih kepada Guru Armada yang dipandu oleh Guru Taufik dan dipandu pula oleh penerbang yang luar biasa yaitu Guru Jumri. Terima kasih kepada Bapak Udin Udin Halu yang telah menyambung suara jarak jauh hingga dapat didengar oleh kaum wanita-wanita. Untuk tuan-tuan jauh-jauh jangan parah dia ya, melihat orang bencas ke sini nah, dan dikatakan orang-orang bencas untung jauh kalau penanggulan dia sasar. Dan juga terima kasih kepada Guru Muhammad atau Ahmad yang dibantu oleh Ketua RT yaitu mau mandau pasukan ke Kalung Jemaah. Dan alhamdulillah datang pula guru-guru yang mulia yaitu ayahanda Haji Kiai Haji Komaruddin Al-Busul.
Maupun bapak-bapak ibu-ibu jamaah hadirin-hadirin sekalian. Ada pula acaranya, ulun bacakan terlebih dahulu supaya jangan terkejut. Yang di atas malam, di atas biar-biar mungkin tu ulun ke bawah mah. Ulun ke bawah, ke bawah ada mana? Sudah kalau mau ke atas, ulun ke bawah. Ke bawah mah. Nah, boleh mah masuk ke hati dalam. Nah kita sambung, yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, nanti akan dikumandangkan oleh Asal Ustaz Muhammad Riki. Siap-siap Pak Riki, kata sasaran oleh panitia, yaitu yang mulia ayahnya Kiai H.M. Saksi. Keempat, sebelum kita ceramah ini pemberian doa air dan telur hakiki, yang mana setelah selesai dibacakan lalu dibagikan oleh bagian pasukan Kakalung Jima. Jadi khususnya untuk air 10.000 rupiah. Boleh lebih, telur 5.000 rupiah, boleh lebih, jangan kurang. Yang mana hasilnya adalah untuk mencor harapan madrasah di belakangnya. Bilangnya hari-hari kucing berhela, dia mudah-mudahan sudah mencor kata lagi berhela lah, ayah tuh. Nah kemudian turunkan acara ceramah agama atau akhsyah. Sebelum proses ini sesuai dengan acara-acara di sini, yaitu mengumandangkan Indonesia Raya. Nah, jadi sebelum ceramah, oh habis ceramah ya, Beb. Nah, pada habis ceramah. Jadi sebelum ceramah, kita sebagai bangsa Indonesia akan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Yang mana lagu Indonesia Raya ini akan dipandu oleh Haji Jena Arifin Al-Kanada. Al-Kanada itu artinya kekayaan dalam. Lain Habib dari Tarim Mantapura, Tarim mana? Tarim Tanjung Remak. Habib. Langsung saja kita pembukaan. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dipandu oleh Yang Dangi Haji Umar bin Al-Busuk. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang menyadarkan dan sah-sah hampir meneteskan air mata bagi yang mendengarnya. Ketahuilah bahwa usul sama mereka ini pernah merebut dua orang di desa Sasai Tanah Bungu.
di mana waktu pesertanya ada 12 orang. Karena hari hujan maka yang hadir hanya 2 orang. Itu ulun lawan sidin. Jadi akhirnya nomor sanksinya ulun. Emang tadi ada yang minta ulun baca Quran, ulun sudah protokol. Enak dokol. Angkat tangan aja. Langsung saja kita angkat dari kata sambutan. Kata sambutan ini akan disampaikan oleh yang mulia ayahnya Kiai Haji Muhammad Saksi kepada beliau. Bapak yang saya bawa kepada tersebut. Sentosa pembacaan doa tadi, doa air dan telur penelan hadi yang sudah selesai. Kemudian lebih dibagikan oleh pasukan kakalun jemaat baru sedin sambil terama. Ari jago, apa? Mustafa, ari jago, masih lu jago, tidak kasau. Kokorong suri dari tatak susu teh mikunin dan sekecu aminan ayah miyoko okera sulahan kete ari gato ari gato mebe mebe mirike ari 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 obyani buat aja yang mulia aja. Ampun kantong aja. Eh, sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Binniyati wa qabul. Qadara. Qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Pokoko ari kato. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sabiina wa nabiina wa barakatina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راجية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما بعد أبينا الكرام معاشر الحبايب مرحبا بمدينة رسول الله أنا جوج نبي كتاب محمد صلى الله عليه وسلم ونقص بذكري الحبيب عبد الرحمن بعبود الحبيب دعوه الحبيب عمر بحسين مرحبا yang lainnya banyak benar الحبيب شريف والحدار الحبيب عميه pada ingat gimana Abu Ubaidillah Al-Kaqab Al-Habsyi ada Masya Allah Bahasyir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 ikung abaiknya untung di gulung berdolo tadi jangan ada kebagi benar nih ya para guru-guru agama ya kak wabilusus guru kita ayahanda guru Kiai Haji Komarudin atau guru busu kita doakan beliau mudah sehat walafiat panjang umur dan guru kita pimpinan pondok pesantren Mursyidul Amin guru kita guru Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ridho Rasid Rasid Ridho kebalik ya dan guru-guru yang lainnya guru Saiful Bek Haji Muhammad Syafi yang membender karena tadi belum ada di hari
dan guru siapa lagi gurunya, banyak dan guru-guru yang lainnya, hadirin wal hadirat, hendak jadi bagi duduk beranai tampar benar. Karena dibagi banyak, yang jual banyak nak ceramah tu ceramah, jual banyak jual banyak. Nak main hari kan? Ya kan? Ketularan hari kato. Hadirin wal hadirat, majlis hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah. Untuk yang kesekian kalinya, Allah Subhanahu wa Taala kumpulkan kita di tempat di mana tempat ini rawah dan riadil. Jannah. Tamat daripada tangan surganya Allah Subhanahu wa Taala. Tempat kita untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Taala. Namun, apakah kehadiran kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini adalah mendapat balasan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Taala? Mendapat balasan kecintaan dari Allah, mendapat balasan kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Beb? Karena hadirnya kita di tempat hal yang mulia ini yaitu dalam rangkaian acara hall itu mertua dari guru Syafi Muhammad Syafi, yalah Masya Allah, itu Iman Syah bin Anja Haji As'ainah binti Iman Syah, mudah-mudahan kuburannya dijadikan rullah mihriya dirjana, diterangkan kuburnya Allah dan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Apa gerang tujuan hall itu apa gerang? Banyak orang bertakwa dengan ulun baik. Bip, hall itu apa gerang? Hall itu acara tahunan bagi orang yang telah meninggal dunia. Amunnya hidup yang di hall itu. Betul kan? Ada bayi yang pernah diundang orang merah catur masuk ke dalam anjir nih, masuk ke dalam catur. Bapak anak sama duk singgalannya mudah ini kawan ulun sekampung. Ulun lihat sekali apa gambar abahnya, abahnya masih hidup. Ya Allah ya Karim. Ada anak itu ha. Ya kalau tuh nama web acara tahunan bagi orang yang telah meninggal dunia. Kenapa jadi di hall? Ya memang harus. Amun orang soleh itu kenapa lo lagi sebenarnya sudah di hall itu sah. Orang ahli ibadah, orang soleh, orang ahli soleh itu sebenarnya ada dosa. Yang perlu diholikan banyak dosa. Dan Muhammad anak-anak ini kenapa dikirimi doa? Ini kenapa diholik? Orang soleh itu mereka sudah punya hubungan lawan Allah, punya hubungan lawan Rasulullah. Mereka hidupnya sudah dikorbankan untuk Allah, dikorbankan untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa lu lagi sebenarnya sudah kita yang perlu dilakukan terus? Kenapa bebe? Hari-hari maksiat lawan Allah, mulah dosa aja lawan Allah. Ya kan? Pikir, bujur, baca pikir. Tapi kadang-kadang apa? Menyambat diurang. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Oleh kebingin bungas, kumailah. itu kita ya kan, orang soleh itu lain ya kan, soleh itu kita, makanya kita kenal BP perlu kita menyemati itu akan harus ya kita kebanyakan dosa kawan Allah, kebanyakan durhaka kawan Allah, kebanyakan maksiat kawan Allah, setiap yang kita pandang, setiap yang kita dengar, setiap yang kita gerakkan kaki kita kemanapun kita melangkah, kebanyakan buruk pada baik-baik. Sehingga nama baik-baik kalau sudah meninggal dunia ditimbang dengan apa yang di padang mahsyar. Di padang mahsyar ditimbang siapa yang menuju ke warung jamda. Ya karena sudah tua giginya tinggal dua, Masya Allah setiap hari warung jamda ditungguin. Ini manusia umatnya Nabi nih. Umatnya Nabi tahu aja itu pada baik ya Nabi. Makanya kenapa Pepikai hidup ini. Mana ada manfaat mati lah nai. Allah cipta kita manusia ni dalam halak nai insan biasa ni. Takui bisa baik mahal. Karena dengan satu pun kurang orang yang kita ni. Kenapa lagi? Fabi aja ada orang di rumah tu kan tiba. Nikmat yang mana tu dusta kepada Allah. Allah berikan kita sehat. Alhamdulillah. Cepat bayangkan baik. Kalau satu nikmat aja dicabut oleh Allah, kan nyaman juga kita hidup ini baik. Maulah pihak mata pihak ulun ulun congkem ulun tukarik satu M. Maulah. Nyata. Nyauti.
Mau tak? Ada mau. Coba bayangkan, kalau Allah berikan satu nikmat yang luar biasa, wow, kita gembira yang luar biasa, senang yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau cabut itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, karena nyamannya kita hidupnya baik. Mujurat, gigi kada dak, bah nanti makan mentol. Makanya gigi ini larang. Betapa yang membuat Madura itu. Berapa gigi ini? Buat gigi buat Madura, no banyak pula gigi. 250 ribu seperti gigi. Gigi kita berapa? 24. Hitungin ya. 24 kali 2,5 berapa? Hitungin dulu. Berapa? Barang 5 juta, 6 juta barang gigi warnanya. Makanya gigi ini larang. Menyala gratis gampang. Hari raya kurban banyak gigi. Tuh satu nikmat aja dicabut dari Allah karena babi mantan babi nasihat daripada kematian ini yang betul-betul itu apa babi ingat masa depan kita baik masa depan ini nanti ingat ulun ini kena jadi napa ulun ini matinya kena kayak apa ini tuh nanti pikirkan bukan wahing ini ada manusia itu ada menyesal wahing ini kepada kena kalau sudah terjadi sesuatu hanya manusia yang menyesal karena mungkin kita banyak dosa kepada Allah karena mungkin kita banyak tuhan kepada Allah Sayyidina Hasan cucunya Rasulullah SAW Sayyidina Hasan Masya Allah ada yang patuh kan Sayyidina Hasan cucunya Rasulullah cucunya Nabi Sayyidina Hasan ketika sakaratul maut menjerit seperti anak kecil pak seperti bayi Sayyidina Hasan lalu saat itu para tabi'in menghibur Sayyidina Hasan dengan perkataan wahai orang yang diberi gelar sebab ahli jannah pemuka kemudahan di surga apa yang dia menyebabkan menangis bukankah kebian dia akan berjumpa dengan kakekmu Rasulullah nenekmu Khadijatul Kubra dan ibumu Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW apa kata Sayyidina Hasan yang kau katakan itu benar yang kau katakan itu jujur sekarang yang menjadi pikiran dalam hati kepada Sayyidina Hasan apakah amalku selama di dunia diterima oleh Allah atau tidak inilah yang menyebabkan aku menangis kata Sayyidina Hasan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad coba bayangkan kalau setelah Sayyidina Hasan menangis takut kalau amal yang ada diterima oleh Allah lalu kayak apa lawan kita ini benar itu enak dipikirkan ya kan hari-hari kita maksiat sekarang hari-hari kita mendidik orang tapi kita sembahyang mau salawat yang mau mendidik orang mau juga madu ayam mau juga menjinit mau juga melempok mau juga ya Allah ya Karim tuh makanya manusia ini baik ada juga ada nang apa ibadah rajin ke masjid rajin ke masjid tapi mati meninggalnya suul khatimah ada juga ya ada nang ada ibadah tapi ketika meninggal Husnul Khatimah Masya Allah tergantung kenapa nang pengkau ini dunia coba lihat bila-bila bahwa bila-bila bahwa dari cintanya kepada Rasulullah ketika sakaratul maut istrinya menjerit wah husna alangkah susahnya alangkah sedihnya penderitaan Bilal lalu Bilal pun menjawab wah gharba wadan alkal ahibbah Muhammadan wa hisbah sungguh sangat senangnya aku saat ini karena tidak lama lagi aku akan berjumpa dengan kekasihku yaitu Nabi Muhammad SAW coba bayangkan asik, gembira, senang ketika akan meninggal dunia ya ketika akan bertemu dengan kekasihnya Rasulullah SAW kenapa dunia ini tanpa kehadiran Rasulullah tidak ada artinya apa? Karena artinya dunia tanpa kehadiran Rasulullah karena ada artinya karena nama-namanya Al-Haib Ali Hafsi itu beliau mengatakan di jannatin masyakhani min wasbiha illa dikau min happy fiha hayya ma yalah yalah ada lah kasih kasih dah baca kan baca eh kena ngang-ngang banyak mana habis dijual nih kah ditampar ya fi jannatin masyarakat min wasfihan ilbalika للحبيبي حي يا مصلى على نور الذي أرج السماء يا فوز الزمان صلى عليه وسلم من المتسامى
Udah main aja juara tiga dulu. Orang ada empatan aja. Sama kayak Ari Batu tadi. Keberataan dikiyo ayahanda, ayahanda. Nah, ayo sih Gipa Anomia. Tapi ini barang antik, paling halih kali. Di Banjarmasin ini beda dengan diri ini. Ulun di pandangannya ayahanda juga. Ulun hanya 14 setengah umur. Di pandangannya. Kita doakan beliau masa Allah luar biasa. Beliau ini baik ketujuh menghibur orang. Ya lah, ketujuh menghibur orang. Masya Allah, kita doakan beliau sini panjang umur. Mudah-mudahan kawin lagi. Amin. Ada bininya halih. Orang pengen masuk surga kata hal alih hasil, bukan karena di surga itu makanannya nyaman-nyaman, bukan karena di surga itu tidak darinya mengomongaskan. Orang pengen masuk surga kata hal alih hasil, karena di surga itu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Rasulullah Muhammad. Hanya kenapa Beb? Jangan pernah lepas pikiran kita. Yang dipikirkan ini kayak apa kalau kita meninggal dunia? Kayak apa? Hah? Apakah kayak mereka orang-orang yang soleh? Ketika meninggal dunia, ya disiarahi orang, kuburannya banyak diwakilkan orang. Masya Allah, orang dari mana-mana datang ziarah. Apakah kita berpikir semacam itu? Ini yang perlu dipikirkan. Bukan masalah dunia. Dunia itu bakal ditinggalkan, keberatan. Habis. Apa yang dicari? Fakut dunia, lahatul fakut. Cinta dunia, takut dengan mati. Sifat manusia itu. Ya lah. Ada apa? Mbak, Mbak ini banyak orang macam bedak. Malam kawan ulun. Dua bulan yang lalu. Kada garing kada. Gara-gara dapat teleponan. Bang bininya belum tentu bebenten mati, pulsanya habis. Kayak mau jurang. Jauh lagi, sahaja di sini. Bapa, jadi menurusan mati ini kalau pernah berbilik, berbinian, berkianan, mohon maaf, berbinian, berkianan, mohon maaf. Kenapa bib? Bayinya belum keluar dari parut, adik sudah meninggal dalam parut. Oh, ada tawar-tawar, urusan kematian ini. Jangan, oh, lo masih panjang umur bib, ulun masih, oh, jangan. Ulun masih anon bib, ulun oh, kalau sudah berpikir semacam itu, jangan. Jangan. Apa kata Rasulullah? Ya kan? Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan dalam hadis qudsi. Masyaallah. Fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu kata Rasulullah sekehendak dia, semau dia, sakaratmu dewi. Nah, itu bahasa Jawa tuh. Ya, bahasa Jawa tuh. Ya, cara jak madhura nah sakarat dewi. Ban-ban mate sakarat dewi. Apa sih kelakuan itunya? Nah, yang berdiri. Oke, paham? Ya harapan. Ya, sakaratmu dewe. Nah, silakan. Ya, apa nak yang kau di dunia ini? Sakaratmu dewe. Semau pian, tapi ingat baik nak apa itu? Kalian semua akan meninggal dunia. Hati-hati. Enggak giliran benar ya. Umur umat Nabi ini Pak Bayna Sinti masa baik. Antara 60-70 selebihnya terkumpul dalam itu. Menyada ujungannya alhamdulillah. Hambah. Fir'aun itu ngaku Nabi, ngaku Tuhan. Fir'aun 50 tahun ngaku Tuhan, ngaku Nabi. Mati juga. Fir'aun itu. Ya kak. Mbak. Kenapa nyerang? Ambil kan tinggal nolong. Ya mbak, mati juga. Ngaku Tuhan kan mati gak? Mati. Langsung deh mati oleh kan. Mati. Tinggal nama baik. Oh, kenangan. Rumah yang harap. Rumah yang bagus, yang mewah, istimewa, mobil yang harap yang bagus, itu semua bahkan kita tinggalkan. Napa bib? Tinggalkan bib. Amal kita selama di dunia. Napa yang kita tahu? Amalnya baik, insya Allah mudah jadi baik. Amin. Apa yang kita tahu? Apa yang lakukan kalau semua itu menjadi baik, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti memandang luar diri kita berada. Pasti. Ada betahan lagi. Ya kan, hanya jaga baik-baik hidup ini. Ku, angkus aku, ahli kemenolok, jagalah dirimu, keluargamu dari
daripada siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah baik kita ni. Kadang-kadang lagi ke masjid lagi ke musala, mesti kita mengingat Rasul Fatimah. Ini yang dipikir akhirnya. Ini yang dipikir akhirnya. Ada tentu manusia ini jangan kerben orang ahli ibadah. Orang yang lalu kena meninggalnya Rasul Fatimah belum tentu. Belum tentu, hati-hati. Hati-hati, manusia ini tambah tinggi derajatnya. Ya kan? Tambah banyak ujiannya diri Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Bu. Ya, tergantungnya banyak hidupnya di dunia. Banyak baik-baik, Dok. Banyak ada baik, alhamdulillah. Oh, ada baik. Ya kan? Masjid mau, musala mau, majlis mau, menjuntan sandal guru mau juga. Sandal merah-merah aja hilang. Menjuntan mau menjuntan. Hah? Ya, mau juga menyambati orang, mau juga memilih orang, mau juga memburu-buru dengan orang, mau juga wala tahassasu, janganlah kalian tuh menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Sudah kada usah. Biar aja manusianya tergantung amalnya juga masing-masing. Hidupnya nafsi-nafsi. Ya kan? Baini wa baina lana a'maluna wa lakum a'malukum. Amalmu, amalmu, amalku, amalku. Lolo, gue-gue. Bahasa Inggrisnya one by one. Kalau tidak tahu ini Inggris. Jangan menawarkan ulun biar. Tidak tahu ini Inggris. Ya, goreng di rumah Bill Clinton. Presiden bahari itu. Bapak. Ya hongang, ya aku percaya bung. Bapak. Oh, nafsi-nafsi, tanggung jawab kehadapan Allah. Nah, kenapa nak pengen kawin? Banyak bagus, bagus tuh. Ya, Pak. Banyak menyebisi kuitan, meninggal dunia misalnya. Siapakah meninggal dunia, ziarahi kuburnya, Pak. Datangi, doakan, sih, insya Allah. Mereka itu perlu doa, lawan kita berdoa, perlu. Jangan kita ziarah ke himan, ke sana, kemari, ziarah ke bis-bis, sebelah hari, ziarah kemana-mana. Kubur kuitan, kada pernah diziarahi. Ada juga, itu. Di mana bebek? Di di mana nih? Di komplek lingkar sini. Bumi lingkar sini. Ziarah iman sampai ke mana-mana ziarah. Ada sing ampihan ziarah, umur kuitan kada pernah diziarah. Ada aja anak kayak itu, Pak. Han, tok. Bujur ada enggak? Bujur ada enggak? Hah, aku lah. Ayah saya bujur sampai pelatungnya tinggi-tinggi, rumputnya tinggi-tinggi, lihat tanya aja kubur kuitan, ya Allah Pak, ya kan, tanda bakti lawan kuitan tau, ya semacam ini kan, kita mengadakan hall kuitan, kita mendoakan lawan kuitan, ini tanda bakti anak lawan kuitan, bukan semasa hidup aja, ya kan, semasa meninggal pun kuitan, tetap kita wajib, kita doakan, laulal ahya, ya hadakan Allah, kalau bukan yang hidup, yang meninggal akan binasa. Kok bisa seperti itu, wahai Rasulullah? Siapa yang mendoakan yang meninggal kalau bukan yang hidup? Ziarah di kuburnya. Jauh dari kubur Abah Ulun, Mama Ulun, jauh. Doakan. Bacakan Yasin, tahlil, maghrib, tutup, mengaji. Jangan tolong-tolongnya ibu cer. Diputar altong, sewok-wok, kenapa-napa. Oh, ini pin diputar. Uang kaget, uang terkajut. Diputar, duduk, macam TV. Mengaji, duduk. Ulun bahari lawan Abah Ulun di Jawa, Abah Ulun di Mendoso, rumah Abah Ulun di Mendoso, maghrib punya kada di rumah, Ulun disambut lawan rotan nang sini. Dodong di rumah, ngaji, isya menak keluar-keluar jam 9, hati-hati, harus ada di rumah. Coba ada didikan bahari, apa kau harus ngumpul? Taat lawan kita yang luar biasa, Wes Al-Farni, seorang pemuda, sini tuh bukan orang jadahan yang sol-solan yang ribuan rakaat, bukan orang yang paham Al-Quran, kajak, tapi kenapa sampai terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala beliau Uwais Al-Qarni itu taatnya lawan kita luar biasa. Mengaji maghrib bisa mendokot lalu ibadah tiap tiap gerak Al-Qur'an dan ibadah yang paling baik di sisi Allah membaca Al-Qur'an maghrib bisa buka Al-Qur'an mengaji bawa keluarga yang berkah hidup tuh cucur dua pakuan nama asal tuh cucur amunnya orang nencang masuknya rumah pian cucur. Belum ada punya rumah dah hingga kerja. Ini jadi tahari-hari ini. Masya Allah, punya ada ulama, ada kiai, ada ustaz. Masya Allah, tunduk-undur bersalaman. Sandal hampir pakai. Sesinggung-sanggung di tangan sudah hingga dua. Kita punya ada kuitan, gitu kawan. Kawan, ada yang orang kira-kira punya ada kuitan, yaitu kita lah. Hah? Hah? Hah?
surga itu nah. Surga di rumah itu ya kuitan itu nah. Surga di rumah itu kuitan itu nah. Jangan sampai lepas pandangan kita setiap hari kepada orang tua kita, kuitan kita. Jangan itu surga kita, Pak. Ya Allah. Dan kita taat lawan guru, kita taat lawan orang ahli, kita taat lawan hafid, amin lawan kuitan dulu. Jangan harap kau mencium bau surga. Jangan harap. Ini wah ini kalau sudah anak sukses begawi masya Allah kuitan ditembak tempat di jempol ada yang kayak itu ya Allah ya dari itu keberkahan itu adalah orang-orang tua dan orang kuitan apapun kita itu tetap orang yang melahirkan kita di bumi ini itu hormati kuitan itu di mana lagi Umar bin Hud Lantos Jakarta Condet Kelilitan masya Allah pernah ziarah sana lah Habib Umar bin Hud Rotos masa tadi kurang wali kurang soleh kenapa beb lewat kuitannya luar biasa kemana pun kuitannya digendong ya kak dituntut kuitannya kemana pun kuitannya jalan masya Allah kadang pernah lepas pandangannya setiap hari lewat kuitannya makanya jadi orang jalan beb masya Allah diangkat derajatnya oleh Allah jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala berkat apa? Berkat doa kuitannya coba lihat Rasulullah ketika menikahkan Sayyidina Ali dan Nabi Talib dan Fatimah Zahra berdoa Nabi Allahumma akhrij minhuma katsiran thayyib ya Allah keluarkan daripada keduanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putriku Fatimah Zahra turunan anak-anak yang saleh keluar Sayyidina Ali Zal Abi Masya Allah keluar Sayyidina Hasan keluar Sayyidina Husain sebab ahli dan keluar Sayyidina Ali Zal Abi dia digelar Rabah bin As-Sajjad orang yang ahli sujud Sayyidina Ali Zal Abi Masya Allah coba lihat tuh contoh yang ngangang-ngangang aja hadir ke majlis makanan hadir ini cari makanan ya perusahaan baru aja ya baru ini hadir di situ nah BCE makan aja namanya makan aja harus himan gak ada makanan syarif gak main dua hari dua malam udah dong lagi buat ibu-ibu tuh belakang tuh buat tas yang kenal coba aja tidur biar dapat nasi mengungkus gak ada dapat aku bangun lagi tanggung padahal itu udah dapat makan jadi urus ya Allah kayak apa kita nih saya Muhammad Abdul Karim sama Al Madani itu pak sehari sekali makan ya. Sehari sekali makan kurma sebiji dimakan masya Allah Rasulullah 3 hari Nabi Muhammad gak ada makanan yang masuk ke berkulia Nabi Muhammad wa syadda min syarabin ahsya ahwat Allah tahtal hijara tika syambut rafal adam coba bayangkan di golongan tapi Rasulullah 3 biji batu 3 hari Rasulullah kada ada sedikit pun makanan yang masuk ke berkulia Nabi Muhammad SAW kita napa nikmatnya luar biasa wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis luar biasa mengadil ada sing ambil yang behan iya ta manusia aja kayak ini kada mau bersyukur lawan Allah kada paham jadi ngulur makanya hidup ini kada kawa aja tangguh bae kada kawa kada kawa kita buah ada orang kada wah rumah ulun berbinian laki bini lakinya lawan bininya bukan rumah ulun laki bini nya lakinya lawan bininya seorang belaki itu lagi bini tampak nih tak lu bayar ya. Ini tahu di juntan berapa itu dijual dong lu mencorang tadi apa tadi musola lah apa lu bayar ada orang yang terakhir lain yang bayar terus ini sudah jadi julung tadi yang terakhir ini yang bayar kita ada orang laki bini ke rumah ini artinya nama hidupnya karena kau jadi tangguh gue ditangguh ya ditangguh salah salah kan dia kira-kira yang talu kan ya mah ada laki bini ke rumah ulun mbak minta banyak be ulun minta banyak rompian mulai be enggih ya kesana apa ulun di BP 10 tahun 15 tahun di BP kawin kan singan menanakan lagi BP iya lah makanya minta banyak kan padahal apa ulun BP alhamdulillah laki ulun ini kada benar BP bakal lahir ulun ulun BP berdua laki bini ini saling cinta mencintai saling cinta mencintai saling sayang menyayang ya kan ada pernah kalau bakal lahir kan terbaik 10 tahun kawin 15 tahun kawin persing anak kan padahal apa keluarganya bagus ya kan ada sebuah lahir ini yang sebenarnya bakal lahir
bercakup hari-hari, memang menyenyarik hari-hari. Sabar tahun beranak. Kita kayak itu juga. Ada kawan tanggo, biar yang hadir ke sini. Ada kawan tanggo, siapa tahu biar di antara biar hadir ke satu ada doa dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tanggo. Makanya kenapa jangan pernah meremehkan orang. Jangan, tidak boleh. Ya kita ni mati juga seberataan Pak ya mati juga seberataan kul innal mautan ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu semua itu lari daripadanya maka kematian itu akan datang menemui kamu wa innikum illa waridha ana la rabbika hatman maqdiya, tidak ada satu pun dari kalian siapa pun manusianya akan melewati satu sirat jembatan yang lebih tipis dari benang, lebih tajam dari benang di sanalah hari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menunggu kehadiran kita. Amnya kita rajin ibadah kepada Allah, tapi punya rajin maksiat kepada Allah. Hati-hati di panggang malaikat. Hati-hati. Di panggang malaikat, teman-teman sate sama malaikat. Hati-hati kita punya meninggal dunia baik kan taulah. Punya kebanyakan dosa lawan Allah. Punya banyak maksiat lawan Allah. Kita ini jadi bahan bakar kenapa? Aku curang. Rasanya mati belum orang percaya. Karena hidup pulang. Hati-hati. Itu manusia itu. Mereka kalau sudah meninggal dunia, akhirnya menangis minta lawan Allah. Ya Allah, hidupkan ulun ya Allah. Ke muka bumi ya Allah. Ulun selawas hidup kada pernah ke masjid ya Allah. Kada pernah ke majlis ya Allah. Hidup ulun di warung jablay ya Allah. Menjinik ya Allah. Mabuk ya Allah. Adu ayam ya Allah. Hidupkan ulun ya Allah. Apa? Sudah mati. Hanya orang kaya itu ucap, pasif sudah kada lagi. Habis percuma. Banyak yang hidup ini nampak jujur kita bayar lawan Allah. Aduh berundang anum-anum ini banyak ibadah lawan Allah. Syabun nasa afi ibadah tinggalah pemuda yang digunakan masa mudanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlalu banyak maksiat kepada Allah. Jangan ditambah-tambahi. Kalau sudah kita ini merasa banyak dosa lawan Allah, merasa durhaka lawan Allah, jangan ditambah-tambahi. Makinnya, na'udzubillah. Bermodal kopi haji ya, bermodal baju takwa aja, amanya orkes sangkan dutan bejoget behiman. Yang dihadapi bebinan nabina orang yang manis itu. Soge, itu gawian kan, haji itu gawian. Napa jangan? Wartah we. Coba. Asal bejo jua. Bejoget-joget behiman punya banyak duit menyawe ku merasa kehiannya nina, duitnya banyak. Hei, mak kada ada harta. Duit kada dibawa mati, enggak kada ada duit. Bapak, kenapa nak kita pikirkan? Merasa senang, merasa bahagia, hanya karena duitnya banyak. Oh, jangan harap kita bahagia di akhirat di surga Allah. Jangan harap. Malaikat kan kalau disogok. Hei, malaikat kan kalau disogok. Lain membakalnya kok ada apa? Bapak, ada kawan disogok malaikat. Kak, 3M, kak, 3M, 3M, surga, surga. Ada kawan. Tolak oleh malaikat. Nah, ibu ulun. Bip, 3M. Sibuat. Bapak. Nah, jangan samakan. Jangan samakan, baik. Jangan. Ya Allah, sudah minta lawan Allah. Berdoa, ya Allah. Menangis tengah malam minta lawan Allah. Sudah sedang-sedang hidup kita ini menyengsarakan Allah. Sedang-sedang hidup ini menyengsarakan Nabi Muhammad. Mula sedih Rasul. Sedang-sedang sudah kita hidup, baik. Dah. Terharap kepada berdoa kepada Allah mudah Allah panjangkan umur kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan yang meninggal dunia, mudah-mudahan kuburannya diterangkan oleh Allah. Dijadikan rumah yang diajarkan. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkumpul di surga Allah bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang hidup mudah-mudahan meninggal kita lebaran husnul khatimah. Meninggal kita lebaran husnul khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halam, minta data, minta duit. Walaupun minta lo yang bagi. Minta lo yang bagi mereka. Cepat bagi minta lo. Itu ada air zam-zam, ada juga selawiri pun rupiah sebutin. Bagi mereka, bayar kami. Jadi bagi yang menghalong-menghalong tuh, menghalong jimat kata dia. Bagi tampar nih. Enggak, mereka. Bagi kalungnya 5.000 rupiah putih. Bagi mereka, ada air zam-zam, ada air zam-zam yang mana? Bagi apa di bawah sana? Itu jangan laksananya zam-zam, para bayu, bapak, lewat itu ya.
jam-jamnya bagi akan cepat mau nih tangan-tangan aja bagi bagi dah mudah berkah amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.